Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berikut ialah keputusan secara langsung untuk pilihan raya kecil bagi Dun Kuala Kubu Baru. Tahniah diucapkan kepada Pakatan Harapan Kerajaan Madani yang telah menang undi awal pos dan tentera yang disiarkan secara tidak rasmi. Pakatan Harapan menang undi awal polis dan tentera. 11 Mei 2024 setakat pukul 6 petang tadi. Setelah melihat kepada statistik yang telah dikeluarkan keputusan tidak rasmi untuk Kuala Kubu Baru bagi tahun 2024 untuk undi awal, Pakatan Harapan mendahului dengan sangat jauh iaitu dengan 592 undi mengatasi calon daripada Perikatan Nasional yang hanya mendapat 156 undi sahaja. Melihat kepada tren ini maka diramalkan 100% harapan menang di PRK Kuala Kubu Baru. Pengundian untuk PRK Kuala Kubu Baru telah pun ditutup dan pengiraan undi sudah pun dijalankan. Pilihan raya kecil ini menyaksikan pertembungan empat penjuru di antara calon PH Pang Sok Tau, Khairul Azhari Saud daripada Perikatan Nasional, Hafizah Zainuddin daripada PRM dan Nyau Kisin daripada Bebas tidak rasmi, Pakatan Harapan disahkan menang undi awal polis dan tentera. Pada jam 6 petang tadi, gabungan madani nampaknya popular di kalangan pengundi polis di Kuala Kubu Baru menurut sumber tidak rasmi. Pakatan Harapan dilaporkan meraih sebanyak 249 undi awal polis manakala PN hanya memperolehi 47 undi sahaja. Perlembagaan itu dilaporkan akan berlaku dengan lebih sengit lagi dalam undi tentera dengan PH memperoleh 84 undi dan PN 71 undi. Secara keseluruhannya 500 592 pengundi awal dikatakan telah mengundi pakatan harapan manakala hanya 156 undi sahaja untuk perikatan nasional. Dan masing-masing seorang untuk PRM dan seorang lagi untuk calon bebas. Diucapkan tahniah kepada calon daripada DAP yang mewakili Pakatan Harapan BN mewakili Kerajaan Perpaduan. Dan ini tadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia ku kita, jaga kita. Bye bye. saya ingin mulakan dengan gelar. Nah, kenapa? Rupa-rupanya Perikatan Nasional sudah dapat agak mereka akan kalah di KKB, di PR KKB, kalau kubu baru. <laughs> mereka sudah dapat agak-agaknya rasa-rasanya lah. Uh, anda rasa, adakah perikatan nasional sebenarnya sudah pun tahu nasib mereka yang akan berlaku di pilihan raya Kuala baru, bahwa mereka akan kalah teruk? Hmm. Jadi, itu kenapa terjadi? Karena tiba-tiba loh, tiba-tiba loh, mereka coba buat ugutan yang sudah pun dinafikan sebenarnya, bahwa tidak ada salah guna, salah guna benda-benda uh, yang... Uh, menyalahi undang-undang pilihan raya, uh, kerajaan ini bukan kerajaan ataupun bukan parti yang pernah dilucutkan kemenangan di pilihan raya. Tahu, uh, ada pilihan raya yang uh, keputusan pilihan raya yang telah dibatalkan, di mana tuh? Coba Anda masih ingatkah di mana dan parti apa tuh yang dibatalkan kemenangan tuh Karena ada rasuah. Aduh, kesian juga. Saya lupa sudah parti mana dan di mana. Anda boleh mungkin komen parti mana, di mana. Ha, nasib baik menang balik tau. masih nasib baik mereka menang balik. dakwa kuasa kuasa. Perikatan Nasional file petition jika PH menang PRKKB <laughs> Belum pilihan raya, belum lagi mengundi sudah ada ini. Aku hairan betul lah. Tinggal berapa lama lagi ya? Uh, ndak lama sudah nih sebelas hari bulan jadi jumat sabtu dua hari lagi dakwah laguna kuasa pn file petition jika ph menang prk kuala kubu baru Huiyo. kuala kubu baru perikatan nasional pn akan mengamukakan petition pilihan raya sekiranya pakatan harapan ph menang pada pilihan raya kecil prk dewan Undangan negeri dun kuala kubu baru 11 mei ini Setiausaha agung pas yaitu Datuk Seri Takyudin Hasan mendakwa Tindakan tersebut adalah susulan daripada kerajaan telah melakukan salah guna kuasa dan jentera sebelum dan semasa kempen PRK berlangsung Sudah dinafikan tau, sudah dinafikan ya eh? Jangan risau, sudah dinafikan Tidak ada salah guna kuasa Tidak ada menggunakan mana-mana jentera dengan salah guna Jadi Tiba-tiba dia beri amaran. Wih. Allah, 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 diberi amaran. Oh, ini belum-belum lagi pun sudah mau lawan petition. Kami beri amaran dia kata. Sekiranya kiranya PH menang, ah, memang PH menang, jangan risau. Kami akan filekan petition raya. Itu sudah pasti. Ya, buatlah, filekanlah. <gifat> Kita ada case seperti oh dia sudah mengaku. <gifat> dia mengaku nih kita ada kes seperti di Kuala Terengganu dan di Kemaman. Hihi. Katanya ketika ditemui selepas pelancaran manifesto calon PN, Khairul Azhari Saud di Bandar Kuala Kubu Baru pada Isnin. Oh, dia sudah mengaku di Kuala Terengganu dan di Kemaman. Dibatalkan kerana rasuah. Uh, oh, pati mana? Pati pas. Menurut ahli parlimen Kuala, Kota Baru itu, ahli parlimen Kota Baru itu perkara berkenaan boleh dirujuk kepada keputusan pilihan raya umum PRU15 melibatkan Mahkamah Pilihan Raya Terengganu Yang membatalkan kemenangan Ahmad Amzad bagi kerusi Parlimen Kuala Terengganu Keputusan itu dibuat selepas pihak petition berjaya membuktikan Wujudnya unsur rasuah ketika Kempen pilihan raya berkenaan ah, Berjaya membuktikan Unsur rasuah ah, Jadi ah, Takiyudin Hasan jangan gembira dulu kamu boleh failkan boleh nenek dekat sebelah rumah kah? atau nenek yang nenek sudah betul pun boleh buat petition lah boleh pergi failkan tiada masalah tapi masalah dia ialah kamu kena buktikan dan uh, suruhan jaya pilihan raya ini bukanlah satu suruhan jaya yang kampung-kampung uh, kampung -kampung. orang ini bijak-bijak pandai semua terpelajar profesional Mereka akan cari bukti dulu. Kalau kamu tidak dapat bukti kan, ah, janganlah cakap-cakap dulu. Sekarang sudah dinafikan. Maksudnya tidak ada bukti lah. Ah, mana bukti? <gif> Oke, okay. jadi keputusan itu dibuat selepas yang dulu itulah. Keputusan dulu itu di Kemaman dan Kuala Terengganu itu, sebab ada unsur rasuah dapat dibuktikan sekali dengan video lagi itu. Kesian sungguh. Mengulas lanjut. Ketua bid pembangkang itu menegaskan pihaknya telah mengumpulkan bukti kuku. Oh, ada ada bukti, dia kata, tak "Apalah, kalau ada bukti nanti bagilah mengumpulkan bukti kuku dan akan dikumpulkan ketika permohonan petisyen dilakukan." Belum pun pilihan raya sudah, bukti pelanggaran ada secara video dan catatan, dan sebagainya. Nah, jadi, saya merayu kepada pengundi, <laughs> rupanya ini tujuan ku, ini mungkin tujuan dia, saya pun tidak pastilah, tapi mungkin." Di sinilah dia punya poin rupanya dia kata saya merayu eh merayu menyeru jadi saya menyeru dia kata dia kata sekali lagi saya ulang jadi saya menyeru kepada pengundi Kuala Kubu Baru jika tak nak mengundi sekali lagi pastikan PN jika tak nak mengundi sekali lagi pastikan PN menang dia kata <laughs> aduh lucu kalau PH menang pasti kami akan filekan petition raya nanti ujarnya wah ini ugutan paling best di dunia sebelumnya timbul kontroversi apabila menteri perumahan dan kerajaan tempatan yaitu Ngakol Ming, mengumumkan peruntukan sebanyak 5.21 juta kepada Majlis Perbandaran Hulu Selangor MPHS menjelang PRK Kuala Kubu Baru. Ah, walau bagaimanapun, naib presiden DAP itu menegaskan tindakan itu tidak melanggar akta kesalahan wah takyudin hasan paham kan? saya pun tidak pasti lah takyudin hasan paham atau tidak atau ini hanya supaya orang takut untuk mengundi semula ada macam-macam lah ada sentimen takut lagi oh ini kalau mengundi lagi bagus kita undi beginilah nah, jadi uh, naik presiden dp ngalor ming dia dia, dia, dia uh, menegaskan tindakan itu tidak melanggar akta kesalahan pilihan raya 1954 berikutan peruntukan diumumkan sebelum hari penamaan calon dan bukan dalam tempo kempen kuang 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 pada hari penamaan calon sebelum hari penamaan calon dan bukan dalam tempo berkempen ingat ya ini sebelum video pas itu yang siap berjanji bersumpah sumpah waktu apa itu waktu bukan pen ah, jadi tentu ada perempuan ada bezanya jadi tak payahlah risau tidak payah risau kalau itulah bukti yang yang disebut oleh takyudin Hasan kalau itulah yang bukti disebut oleh takyudin Hasan tidak boleh dipakai sebagai bukti untuk membatalkan pilihan raya itu jadi kamu undilah mana yang kamu mau saya tidak suruh juga kamu undi PH tidak saya tidak juga suruh kamu undi PN. Jadi saya suruh kamu undi yang kamu suka. Anda undilah mana parti yang Anda suka. Tak payahlah diganggu dengan sentimen masuk neraka apalah tak apa ya. Kita di negara merdeka, negara demokrasi, berparlimen, berpelambagaan. Jadi jangan takut negara kita, negara makmur, aman damai diberkati Tuhan. Dan jurnalis ya, suara rakyat, berikan di channel ini. Sila tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.